Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagaimana saya tahu, saya terima kasih tuanku kerana berikan ruang hampir satu jam bincang itu semasa. Pertama, tentulah saya bawa beberapa pertimbangan kita soal COVID, soal ujian yang rendah sekarang, soal jangkitan, soal kematian. Dan saya terharu kerana tuanku nampak begitu arif tentang perkembangan-perkembangan semasa, termasuk beberapa pandangan dari pihak lain. Umpamanya, beliau pernah mengundang beberapa pasukan termasuk Profesor Adibah. Jadi saya rasa hal ini juga harus ditahu oleh masyarakat bahawa tuanku sebenarnya ada menyampaikan hal-hal yang sebegian kerana kearifan dan maklumat yang beliau ikuti. Dan saya harap semua pihak lah, ya, bukan saja kita dalam keadilan dan pembangkang, tapi dalam kerajaan mengambil perhatian tentang kita, seperti mana juga yang disebut oleh tuanku Sultan Selangor semalam tentang pengagihan vaksin yang lebih terbesar. Mengenai darurat, seperti mana kita tahu, kalau ikut susur galur sejarahnya, bila kerajaan dan kabinet Perikatan Nasional kemukakan pada peringkat awal, itu telah tidak diterima oleh tuanku. Tetapi bila dikemukakan kali kedua dan nasihat dalam diri dijalankan, jadi kita bayangkan pandangan kita bahawa penerusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak membantu penanganan permasalahan COVID dan akan menjejaskan ekonomi terutama orang rakyat rekat bawahan, rekat rendah. Dan kita tengok semua langkah yang boleh dilakukan tidak memerlukan darurat. Jadi kita merayu kepada tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya, walaupun tuanku cepat mengatakan bahawa patuh kepada semangat Raja Berperlembagaan mengikut nasihat dalam Parlimen. Seperti kita tahu, berbulan yang lalu tuanku telah pun mengeluarkan pandangan kenyataan warkah untuk meminta supaya Parlimen boleh diadakan dengan syarat kerajaan bersetuju. Itu pun tidak dilakukan. Saya jelaskan hal-hal ini kerana ada persepsi yang berbeza, seolah-olah hal ini tidak dilakukan. Jadi ini yang lain kita bincang soal tumbuhkan dalam negara, keyakinan rakyat, keyakinan pelabur dalam negara dan luar negara yang meminta supaya ada satu perubahan peradilan yang baik. Dan ini perbincangan yang kita mulakan, dan saya jujur kasih kerana kesediaan tuanku mendengar dengan teliti dan memberikan nasihat dan titah yang sewajarnya. Terima kasih. Itu serah bertuangku. Tapi kalau pengalaman tadi saya, tuangku berlapang dada mendengar semua pandangan. Kalau satu jam itu cukup, ya. Saya juga sediakan laporan dan kertas kajian untuk pertimbangan tuanku, dan saya jelaskan sesuatu tuanku mendengar dengan teliti. Jadi Datuk Seri Tuanku ada sebut tak pasal mungkin akan dapat kemungkinan kerajaan baru itu? Itu soal yang tidak berbangkit sekarang. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.